Oke, kita coba review satu barang lagi dari si Rui, yaitu tripod. Tadi gue beli di Focus, harganya untuk tripod dan ball head 1175, beli di Focus. Dapat teddy bear, nih teddy bear, kayak gini. Lagi musim lebaran kayak jadi ininya hijau. Oke, kita buka aja deh tripod. Nih ya, ini tipenya T005KX tripod 5 sections ya. Berat maksimum 4 kilo. Pull headnya bisa nahan 13 kilo. Wow. Yuk, kita coba buka aja. Gila, ini tripod kecil banget, cuma segini, cuma 2 jengkal. Dia punya tas juga kualitasnya bagus. Ini bahan parasut dan lihat nih, talinya tebal banget. Nah, seru ya. Sumpah gila, ini enteng banget, lihat nih. Gue pakai 2 jari deh. Gue pakai 1 jari deh. Gue pakai 1 jari. Sumpah ini enteng banget. Ini tripod paling enteng buat pakai besi, made in steel ya. Maksudnya kualitasnya tuh besi gitu. Kalau yang plastik emang pasti enteng, cuman ini besi juga enteng. Tapi ada juga si Rui yang tadi gue lihat, si Rui juga ada yang enteng tapi mahal, harganya bisa sampai 3 sampai 5 jutaan. Itu terbuat dari carbon fiber. Lebih enteng tapi gede dia. Gue rasa itu lebih solid deh. Cuman ini aja gue bilang gue udah cukup deh. Ini ada itunya. Tuh. Jadi dia ada setelannya. Jadi dia nggak langsung naik lagi gitu. Kayak gear motor ya. Keren sekali. Terus dia ada busanya. Jadi bisa buat buat pegang gitu. Jadi tadi gue tanya, Mas kok besi ketiganya nggak ada busanya ya? Ada yang salah ya? Dia bilang enggak, emang ini buat dua tangan. Bisa lu pegang. Nyaman kok, nyaman banget malah. Dan oh ya, si Rui yang ini juga udah include sama ball head ya. Lihat tuh. Lihat, quick release-nya juga sama, sama banget kan? Quick release-nya. Jadi gue nggak perlu pakai quick release yang ini. Ya quick release yang ini gue bakal gue simpan. Kan gue udah pakai quick release yang itu. Jadi gue tinggal copot pasang ke sini gitu. Kayaknya ini bakal gue pasang ke kamera kedua gue ya, Fuji film gue itu, Fuji XA2. Dan ini udah include ball head ya, mantep banget. Dan gue kasih lihat ya, dia punya cara itu. Kalau yang murah dia tuh cetok gitu apa kayak model clip. Tapi kalau ini enggak, ini model pakai tuh dikuncinya kayak gini. Dan ini bikin comfort banget. Ini ada karetnya supaya kita muternya gampang. Terus kita kuncinya lagi gampang. Ngegrip deh. Terus oh, di sini ada juga ini penting banget nih. Ini kan ke ini tripod kan enteng banget. Bisa kita pasangin, kita bisa gantung tas kita supaya nambah beban, supaya kalau kena angin atau getaran ya agak sedikit mengurangi lah, mengurangi getaran juga biar biar nggak jatuh kayak gini. Cuman tadi gue belum ketemu mana ya cantolannya, gue coba cek dulu. Oh ya bener, di tasnya ada sama kayak tadi, dua kunci L sama ini cantolan.
Instruction manual. Instruction. Oh, instruction manualnya ada dua, yang satu buat tripod, yang satu buat ball head. Dan ini kartu garansinya. Dua kunci L. Satu gantungan dan stiker qualify. Terus ini ada mode pemanjangan sampai 4 kali. Belum maksimum tingginya ini ya. Ini tingginya belum maksimum. Jadi kita bisa tinggiin lagi di sini. Tadi ini tinggi maksimum. Oke, sekian dari gua unboxingnya. Nanti gua bikin video review gua lagi pakai nih tripod ya.